Ketika sakit, Allah cabut yang pertama senyumnya. Kemudian yang kedua, yang dicabut adalah selera makannya. Dan yang ketiga adalah dosanya. Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya, Allah akan kembalikan dua hal, tapi Allah tidak kembalikan satu hal. Ketika dia sudah sehat, senyumnya Allah kembalikan, selera makannya Allah kembalikan, tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tidak hanya sehat raganya, tapi sehat juga jiwanya.